Akhir ini ada lagu yang lagi hits, yaitu lagu Bidadari Cinta yang dibawakan oleh Selvia Mal featuring Faul Gayo, lagu dari Adi Balyo. Oke, langsung aja menuju ke intro pertama dengan Srooming Down Down Up Down Up Down 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 Up Down Up Down Down. Sekali lagi, pesan khas Down Down Up Down Up Down Down. Oyer, chord gampang ya sih lagunya angel tapi kayak gampang ya. Oyer. Langsung aja menuju ke intro pertama. Di intro pertama chordnya ada E minor, ada D, ada C, ada D lagi, ada E minor. Oyer yang kedua ada E minor, ada C, ada D, ada E minor. Oyer langsung disambung ke intro pertama. Telu second down down up down up down down up down down up down up down 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 up down down up down up down 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 up down down up down up down 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 up down down up down up down 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 up down down up down up down down. Akhir setelah intro pertama selesai, asini sih kurang dua kali putaran ya intro ini, terserah kalau dipakai 4 kali. Ayo langsung aja menuju ke song pertama. Di song pertama chordnya ada E minor, ada D, ada C, ada A minor, ada B7. Ayo B7 gampang atau B biasa, terserah. B7 boleh. Langsung aja menuju ke song pertama. Telu second bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun ada engkau telah dan song 1 song 2 selesai, langsung lanjut ke song ref. Sebelum song ref itu ada chord runningnya ya, terserah dipakai boleh gak dipakai boleh. Chord runningnya B7 C D E minor pas mau ref sampai ajal, gak dipakai boleh sampai ajal, langsung E minor monggo. Oyer, kalau yang pakai sampai aja. Oyer, langsung aja menuju ke ke song ref dengan strumming masih sama. Di song ref chordnya ada E minor, ada D, ada C, ada B. Oyer, langsung menuju ke song ref. Telu second. Tutorial chord gampangnya. Emang liriknya ono sing salah. Ya maklum enggak lagunya angel aja nih. Semoga video chord gampang ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun.